jadi sekarang kita sudah membuat panduan nutrisi hidroponik. Di sini kita membuat dua bagian, yaitu bagian A dan juga bagian B. Jadi di sini sudah ada 500 ml air bersih. Di sini kita akan mencampurkan bagian A yang tadi sudah kita lakukan dari nutrisi hidroponik tadi. Kita tuangkan 1,5 yang B juga sama, 1,5 tutup botol. Setelah itu kita tutup botolnya. Kita udah menyiapkan media hidroponik sederhana. Ini terbuat dari bahan yang sederhana juga, pastinya mudah dicari di tempat-tempat, di toko-toko, di rumah seperti itu. Coba kita tuangkan yang larutan tadi sudah. Kalau teman-teman nggak sabar bisa langsung masukin ke bawah ya, keren. Nah, ini udah turun. Cara masukinnya gimana? Yo, ini masukin biasa, Bu. Katanya masukin biasa ya, saya tahu, jadi kita cobain.